cuma lagi dengan kami di sini All Friends Entertainment, channel YouTube yang suka jalan-jalan kalau lagi ada duit. Kalau lagi nggak ada duit, nasib. Ya, sore ini kita lagi ada di coffee shop yang favorit sampai dengan saat ini, dan dia itu adalah coffee shop yang terbesar se-Asia Tenggara. Namanya adalah Starbucks Reserve Dewata Bali. Lokasinya ada di Jalan Sunset Road nomor 77 Seminyak Kute Bali. Kenapa namanya itu ada Reserve Dewatanya ya? Kenapa enggak Starbucks aja sih? Kalian bisa simak infonya kenapa namanya adalah Starbucks Reserve Dewata Bali. Ikutin terus video kami sampai dengan selesai. Jangan di-skip. Starbucks Dewata Reserve ini sudah buka dari Januari 2019. Outlet ini termasuk terbesar se-Asia Tenggara. Lalu, apa sih yang ngebedain antara Starbucks Reserve Dewata Bali ini dengan outlet-outlet Starbucks lainnya? Simak informasi berikut ini. Starbucks Reserve Dewata Bali ini adalah salah satu outlet di dunia yang dia mempunyai tanaman kopinya langsung. Atau terdapat kebun kopi di bagian pintu masuknya. Luasnya yaitu kurang lebih sekitar 93 meter persegi. Terdapat di halaman pertama saat pengunjung itu masuk, kalian sudah langsung bisa lihat kebun kopi di Starbucks Dewata Bali ini. Yang unik lainnya adalah logo dari Starbucks Reserve Dewata Bali ini, yaitu adalah berbentuk bunga lotus yang berjumlah 18 kelopak yang mempunyai makna atau arti filosofi, yaitu Trihita Karana, dan mempunyai arti tiga sebab kemakmuran atau hubungan yang harmonis antara manusia, Tuhan, dan lingkungan. Jadi, logo bunga lotus ini juga tidak terdapat di outlet-outlet Starbucks yang lainnya. Karena ini adalah satu-satunya Starbucks yang spesial atau bisa disebut juga Starbucks yang premium. Selanjutnya, konsep yang berbeda dari Starbucks pada umumnya. Reserve adalah sebutan premium untuk sebuah Starbucks. Starbucks Reserve Dewata ini diusung dengan konsep sanctuary atau langgam tropis modern yang didesain oleh studio arsitek asal Indonesia, yaitu Maruko. Dengan memadukan salah satu unsur budaya dan kerajinan yang ada di Bali dengan interior vintage dan futuristik. Menu di Starbucks Reserve Dewata ini sedikit berbeda dengan outlet Starbucks lainnya karena terdapat dua bar, yaitu Reserve Bar dan Core Bar atau bar inti, yang biasa kalian bisa memesan menu-menu di outlet Starbucks, gerai-gerai atau cabang-cabang lainnya. Di depan bar utama terdapat area penjualan souvenir yang didesain khusus untuk Starbucks Reserve Dewata Bali. Ini yang bikin beda, karena cuman di Starbucks Reserve Dewata ini yang dia punya logo ini. Jadi beda dari outlet-outlet yang sudah tersebar atau outlet-outlet biasanya. Thank you.
Starbucks Reserve Dewata ini memiliki dua lantai dengan suasana area outdoor dan semi-outdoor khas Bali. Saat berjalan ke lantai 2, kalian akan melalui tangga dengan seni kayu futuristik dengan tinggi 2,8 meter. Untuk yang datang ke sini, cobain juga Dewata Coffee Experience Center, tempat untuk belajar mengenal dan membuat kopi. Karena terdapat banyak sekali ragam biji kopi, kalian akan dipandu oleh barista di sini. Dan baristanya juga tersedia dua, yaitu barista lokal dan barista mancanegara. Dewata Coffee Experience dikenai biaya Rp100 hingga Rp500.000 dan kalian akan mendapatkan benefit atau gift dari Starbucks Reserve Dewata ini. Oke, all friends, jadi ini ya suasana Starbucks Reserve Dewata Bali ini beserta keunikannya, termasuk ini nih salah satu yang ada di tengah kebun kopi ya, bisa diputer-puter, bisa di ada bunyinya. Oke, all friends, segitu dulu jalan-jalan kita di Starbucks Reserve Dewata Bali ini. Terima kasih sudah menonton video All Friends Entertainment sampai dengan selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ikutin juga atau follow juga akun Instagram All Friends Entertainment, ada di Instagram dan TikTok kami, biar nggak ketinggalan informasi tempat-tempat menarik lainnya yang ada di Bali. Terima kasih sudah menonton All Friends Entertainment. Dadah!